Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang printing pada sablon. Ikon printing bisa bermacam-macam. Di sini saya menggunakan tanda plus. Fungsi printing supaya desain tidak salah posisi saat pembuatan film. Ini juga memudahkan kita jika warnanya lebih dari satu. Sebaiknya printing diletakkan pada bagian tengah, atas, bawah, samping. Printing juga berguna jika kita menggunakan kertas A4 untuk mencetak A3 dengan dua kertas A4. Akan saya contohkan. Pertama kita buat dulu dua peg karena ini dua warna. Sebelumnya kita kasih dulu printing ukurannya 1x1. Oke, di sini saya kasih jarak 1,5 cm. Pastikan printing berada pada posisi tengah. Oke, jika sudah kita ubah menu pack-nya sesuai dengan warna. Kemudian kita copy putih. Karena ini enggak kelihatan, jadi saya kasih background belakangnya. Kita akan membuat warna putih terlebih dahulu. Jadi warna putihnya kita ubah menjadi hitam. Oke, jika sudah kita hapus warna birunya. Oke, jika sudah kita buang background-nya. Kemudian lanjut ke warna selanjutnya. Kita copy juga seperti tadi. Kita ubah warna biru menjadi hitam.
juga sudah, tinggal kita cetak jangan sampai pointingnya berubah. Jika kita menggunakan A4 untuk A3, desain A4, desain A3, kita cetak menggunakan kertas A4. Tinggal kita tambahkan pointing lagi di samping. Kita letakkan ini nanti kita potong sesuai garis ini. Cara mencetaknya gampang. Pertama kita cetak bagian atasnya. Setelah dicetak, kemudian kita cetak lagi bagian atas, bagian bawah. Kita geser ke atas. Oke, setelah keduanya dicetak, kemudian kita masuk ke tahap pemotongan. Kita potong di bagian sini.